Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah sampai di Bikafi di daerah Ciputat. Ini tempatnya ternyata bagus banget. Oke, sebelum nonton jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini juga ya. Terima kasih. Jadi Bikafi itu kan kafe, tapi di sini juga bisa sewa untuk wedding dan emang bagus banget sih tempatnya. Oke, siap, makasih. Pemesanan via scan QR. Dapat kan? Jadi kan misalnya scan QR, terus habis itu kita apa namanya ke kasir gitu ya? Order? Kan udah di order kan? Terus kita tinggal ke kasir kan? Tinggal bayar. Mau outdoor cuman suasana hujan, hujan udah gitu kita bawa anak-anak. Kemarin mau ngumpan ikan ya. Bikin lu. Ikannya. Kemarin ya. Jadi kita tinggal bayar ya. Iya. Fauzi. Ada 10 item ya? Iya. Jangan pindah ke bawah. Oke, siap. Makasih. Sama-sama. Ya, kayak gitu dong. Musola di dekat parkir motor. Iya. Nah, musola tadi dekat parkir motor. Gerimis gimana gitu suasananya. Kita nggak boleh pindah kabel kalau udah pesan ya. Iya. Right. Jadi kita kan udah nih apa namanya udah order pakai QR, abis itu kita ke kasir bayar, udah tinggal bayar aja doang nih. Berapa 10 item, terus harganya berapa, bayar, udah dikasih kartis, dikasih struknya, terus nggak boleh pindah table. Kecuali makanan udah sampai semua baru kita pindah table. Oke.
sekolahnya dekat dengan area parkir motor. Ini strawberry smoothies, terus ini lemon tea ya? Teh ya? Teh ya. Ice tea. Lemon tea. Ini lemon ice tea. Lemon tea. Ice lemon tea. Terus ini jumbo kombos. Jumbo kombos. Jadi ada kayak onion ring, chicken wings sama potato wedges. Yang ini fried rice chicken wings. Terus ini dolce. Dolce namanya. Ice dolce latte. Dolce latte. Yang ini pisang latte. Es kopi pisang susu. Oke, ayam bakar bumbu merah. Bumbu merah. Ayam bakar rujak. Ayamnya good banget. Ini kalau kita bawa keluarga, enak banget. Rasanya gimana? The best. Harga emang gak bisa dibohongi ya. Kamu ngapain tuh, Neng? Pedes gak itu? Enggak. Bumbu merah. Pedes, pedesnya suka pedes. Oke, udah. Masih ayamnya aduk. Tuh? Kurang ya? Gede banget, nasinya kecil dikit, tapi ayamnya gede banget. Ini aku lagi makan ayam bakar bumbu rujak. Kalau ayamnya tuh juicy banget sih, dagingnya empuk, terus gede banget tuh. Tapi nasinya mini, terus ada potato-nya, sama sambelnya sambal mata. Enak banget, kalau rasa sih enak. Hai guys, ini aku lagi makan nasi goreng chicken wings. Itu ayamnya enak banget, empuk. Jadi udah aku cicipin, terus ada empingnya juga. Ini dilihat, ada saladnya juga. Nasi gorengnya juga enak banget, cuma tekstur nasinya itu agak lembek sih. Kalau aku sukanya yang agak predictive. Oke. Jangan lupa mampir sini ya, enak banget pokoknya makanannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget. Di sini. Jadi di sini itu nggak bisa bayar tunai. Kita kan pesan yang kedua kalinya, niatnya mau pakai cash aja kan, ternyata nggak bisa, harus pakai debit. Ikan ya, di mana ikannya? Mana ikannya? Itu ikannya.
Oke, jalan. Tuh. Adek. Enak banget. Terus kan luas banget ya. Kalau bawa anak pun tetap anak-anak tuh bisa betah karena bisa lari-larian. Terus kita juga betah. Padahal baru jam 8 nih, guys. Tapi kita ada undangan ngajakin pulang bapak-bapak. Kita pergi sama bapak. Jadi dia pengen cepat pulang. Sebenarnya enak banget tahu berarti. Iya, ini tuh cozy banget. Cuma kurang satu, enggak ada live music. Enggak ada live music ya. Enak banget tempatnya, enak banget. Kalau tapi ya kalau anak muda mungkin bisa pulang jam 10-an. Kalau kita sama keluarga di sini lah sebenarnya jam 8. Jam 8 last order. Terus jangan lupa di sini enggak usah pakai cash ya. Iya, harus pakai debit ya, Pak? Iya, harus debit. Enak banget tahu bener deh, enggak mau pulang tahu nih sebenarnya. Iya, betah banget. Terus kita kayak foto-foto enggak berhenti. Memang seru ya. Foto-fotonya bagus, walaupun kita udah malam ya, tapi ya udah gitu, biarin aja orang kayak worth it gitu ya foto-fotonya. Sini ya sama teman-teman. Seru banget loh ya. Pantesan ini tuh jadi tempat yang recommended, banyak yang rekomendasiin ini, emang so worth it itu. Tapi sini harus banyak ya. Iya. agak pricey ya di sini ya. Ya udah deh. Kita sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum.